Acara peluncuran maskot Tavisa games 2016 berlangsung di kawasan Discovery Ancol, Jakarta, Senin siang. Binatang langka, khas Sulawesi Utara, Tarsius Tumpara, atau biasa disebut monyet hantu, dipilih untuk menjadi maskot ajang olahraga rekreasi edisi ke-6 ini. Pihak panitia memiliki alasan khusus menjadikan primata terkecil di dunia menjadi maskotnya. Tarsius Tumpara itu terancam punah. Sekarang ini tinggal 1300 yang ada di hutan-hutan di Sulawesi Utara, di Pulau Siau tepatnya. Dan semakin hari, semakin ke depan, dia semakin kecil jumlahnya. Sama nasibnya dengan orang tradisional. Tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia, itu pun terancam punah. Ajang tahunan olahraga rekreasi ini mempertandingkan 50 cabang dan diikuti 87 negara. Tafisa Games 2016 berlangsung hingga 12 Oktober mendatang di Jakarta. Ardian Novandia, Abdul Malik Kompas TV Jakarta.